Mbak Len. Beratnya. Kas, menurut saya tuh kasta tertinggi percintaan itu ya LDR. Karena cinta itu tidak harus dilihat setiap hari, guys. Cinta itu disimpan di sini loh, guys. Ini kata-kata. Iki basket. Gimana rasanya LDR? Oh, jangan ikut-ikutan ya. Enggak. Oh, sudah rasanya seperti itu ya. Oh, iya. Selamat hari ini ceritanya curhat ya, gitu. Jangan kaper bawa ya. Kalau kaper, kaper. Kapernya lebih gini loh, Mbak Ren. Aku tuh mau ambil keputusan. Terus aku tuh harus mengikutsertakan suami. Di telepon, cek mana apa. Gue sih ngomong sesek online, tapi kok anu. Orang bales sih. Wes kaper. Pikirane kemana-mana. Padahal biasanya nek ning omah iki online kono ora ngono. Aku ning kono ora ngono tiba. Dadi tak delok. Apa kok terakhir? Oh, nang aku ning HP-ne jam sekian. Ya Allah, mai ku ngelilit. Sama, ngelilit delok TikTok. Iya. Terus nomor loro kan aku paling tidak seneng bojoku iku mau ki chattingan utawa tukar nomor sama cewek lah, cewek yang yo nek koyo awake dhewe kan pastilah lah itu. Itu kon fungsine nomor siji kuwi. Weh, rungokno bajidot, ora lek peperan nomor karo cewek. No. Rungokne kuwi. No, kuwi. Aku ngewangi lah kuwi. Rawuh. Mo aku ngono kuwi, mo. Ya pokoknya ngono kuwi, guys. Kau wedo ini jejak berjuang kok nol sampai munggah ki ayo setting setia ngono wes penak gitu ngono kuwi mana dot bajidot dijelok iki ra oleh ngono kuwi ra oleh ngono iki ada bajidot orang dosa ne ora lek bajidot enggak ngono iki kan kelihatan dia tahu batas-batasnya maksudnya kelihatan aku dia baik anak saya iki lho guys oh lek anak ganang wis ngono tangi Mama nanti bawa ini Yaris Bareni. Kel oh. Bintange metu bintange. Tambah gede ya suwirane ya. Tangi turu kuwi mau. Iya. Sik arep rembek. Wah. Sapa? Lho. Sapa? Ya benes ae. Nah, teman-teman, aku digrebek ya, digrebek marah-marah tamune wakeh. Adil dan makmur. Adil dan beradab persatuan Indonesia kan ngene. Iki aku ki ora tau mencah. Ya tengah ae wis, tengah ojo ya tengah. Ojo to tengah. Iya tengah. Ngene lho, tengah-tengah serat ngono lho. Iya ngene. Heeh. Wes, selebi wis nganu wis. Wis mung mapan. Ngene. Iya wes, engko mama kong milih. Ditimbang kok. Yo hasil. Abote ndi? Ya Allah, guys. Wow, kilo. Masih panen buyah ini. Lagi rezeki tenan, guys. Rene kita panen. Kan gak entuk nongko, ya, Mas. Nongko juga, Mas. Saman ngopreng ngene to cara Jawane, Mas? Iya. Jangan pakai ini ngono, ya. Lah, petani. Ya Allah, ya Allah. Oh, ya Rowe. Iya. Aku kan promo ini wis ra iso. Iya, wis, gak apa-apa, wis. Tunggu, paringi sehat kabeh. Mas, gak jalan ini tuh, Mak? Gak panen ini, Mak? Boleh. Gak pecah. Ini kok sama rusak? Bener, Pak. Bener, aku kira open. Di sini, Mbak, tak tinggalin jember. Terus sebelum gue gudi. Gak pecah enak ini. Enggak, tapi tak seijau itu kan kena, Bang San? Enak, Bang. Oh, ini gede-gede. Wah, ngapain? Kacang kan langsung sampai kuning. Iya, tapi nggak kuning. Ayo, Habiskan. Monggo tenang, kita merampok ini Pak. Ayo, Pak. Kita bukan paham enggak punya rampok. Ya, Pak aku sewenang tapi aku
di prank tapi seneng iki. Tenang gak dibuat pulang ya, Kak. Iya. Senengnya sekarang kamu dibuat pulang. Orang sauri ya. Kak, aku bisa gak naik sepeda roda dua? Yang mana? Yang punya kakak dulu. Bisa. Bisa dong. Bisa juga kak, roda dua kan kak kemarin pada belajar naik sepeda di sana. You will eat this. Keren-keren dong. Look, how is your husband? In Japan. In Japan. Yeah. You talk? Yeah. He call you many times? Yeah. He call you WhatsApp. Yeah, WhatsApp. Apa meneh yo? Video call. He work a lot work. Kerjaan banyak. Kerja a lot. Yeah. Kerja. Yeah. Lot kerja and send back a lot money. Yeah. Sangat amin. Lah kok wis mulai? Kanu endang kayak gitu. Oh enak yo. Mateng Gun, langsung dirampas dilalai kok ya teko lo tamuku. Padahal aku carepe gawe aku tekon. Iki senenge tenangan apa ora diparani di prank. Lah dadaku. Ana ijo. Iki lah bareng-bareng. Pare ndak belak. Pala nangis aku nggo. Seperti kita membelanakan. Aku enggak itu membelanakan. Lek, aku wis aku. Loh aku sak meneh kae. Mau aku sapa? Iya iki wis ya wis diparo, Bu. Teman-teman sak nyocok. Heeh, oran. Pas tuh. Ya, sing gawe teh opo ngono kae. Enggak mau pengen minum. Kapan janjian marane nek omah panen-panen? Pak, pada Mbak Reni arep bego. Mbak Reni. Aku sampe ngene lho. Aku tak gawe video sabetase gawon apa dapur mewah Mbak Reni wong desa wong ning Cina. Senen apa piye? Senen marane omah. Marang. Tenang. A few moments later. Tapi janjian karo anakku ini oh tidak ingat di saling dua soalnya dari ini beberapa hari saya sama satu mbak sampai gak ini mamanti aku perennya mama aku ini repot tidak terbuka hatinya mana ini tak wes langsung telepon emang aku untungnya wes santai-santai gitu loh. Mama nanti bawa ini Yaris Mbak Reni. Kelo. Bintange metu bintange. Tambah gede ya suwirane ya. Tangi turu kuwi mau. Iya. Sik arep rembek. Wah. Sapa? Lho. Sapa?
Saya punya dia malu, Mas. Kalau adik malu. Sama-sama merasakan kasih terapa. Menurut saya tuh kasta tertinggi percintaan itu ya LDR. Karena cinta itu tidak harus dilihat setiap hari, guys. Cinta itu disimpan di sini loh, guys. Tidak kata-kata. Iki bosku. Gimana rasanya LDR? Oh, jangan ikut-ikutan ya. Enggak. Oh, rasanya sudah rasanya seperti itu ya. Oh, iya. Selamat hari ini cintanya curhat ya, Bapernya lebih gini loh, Mbak Ren. Aku itu mau ambil keputusan, terus aku tuh harus mengikutsertakan suami. Di telepon, Gue aja ngomong sese-sese online, tapi kok kamu kurang bales sih. Pikirannya kemana-mana. Padahal biasanya nek ning omah niki online kok ora ngono. Aku nek kok ora ngono tetep. Dari tak delok. Apa kok terakhir? Aku nih HP ini jam sekian. Ya Allah, mah itu ngelilit. Sama, ngelilit delok TikTok. Iya. Yang ngono kuwi, guys, LDR ki ngono kuwi. Resikonya itu dua kayak. Apa nih? Ya pokoknya yang biasanya kalau bertemu kumpul nggak seperti itu. Bahasa LDR tipsnya ya, tipsnya karena saya ini sudah ratunya LDR. Wow, ratunya LDR. Bayangkan ya, saya tunangan sama suami itu 5 tahun. Itu LDR, Mbak. Aku neng Jember, suami neng Ujung Pandang. Pendidikan, Mbak. Habis itu hamil besar 8 bulan ditinggal tugas Aceh. Sampai Mas Bintang itu umur 8 bulan. Sekarang ini yang terlama LDR ini sudah mau 10 tahun berarti apa? Selama di LDR. Suwi ya, Mbak ya? Tapi kan dia pulang. Iya sih. Pernah sampai 3 bulan nggak pulang. Sudah milih Bang Toyi, Pak. Yang penting satu kuncinya teman sih tak orang lagi ganggu selain satu menurun. Ya aku ini komunikasi yang penting. Nah, yang penting komunikasi. Ini aku sama suami yang penting nomor satu komunikasi. Terus nomor loro kan aku paling tidak seneng bojoku iku mau ki chattingan utawa tukar nomor sama cewek lah, cewek yang yo nek koyo awake dhewe kan. Ya pastilah lah itu. Itu kan kuncine nomor siji kuwi. Wih, rungokno bajidot, ora lek tukeran nomor karo cewek. No. Rungokne kuwi. Aku ngewangi lah kuwi. Mau aku ngono kuwi, mau. Ya pokoknya ngono kuwi, guys. Kok wedo iki dijak berjuang kok nol sampe munggah ki ayo, penting setia. Ngono wis. Penak. Gitu. Iya. Ngono kuwi. Mana dot, bajidot, didelok iki, ra oleh ngono kuwi. Ra oleh ngono iki. Ora bajidot ora. Dosa nek ora lek bajidot gak ngono iki, guys. Kan kelihatan. Dia tahu batas-batasnya. Maksudnya kelihatan. Aku dia baik, anak baik, percaya lagi. Meskipun ya, kalau jarang ketemu, kita tuh sebenarnya melihat teman itu kita bisa merasakan ya. Mana teman yang maksudnya yang tulus, itu kita sebenarnya bisa kita rasakan. Ya. Bajidot nih, percaya. Karena aku itu sebenarnya yang uang saya paling nggak iso percaya karena pasangan tak ngambil kan tapi ngopo kalau bojoku tak izinkan ke Jepang berarti kan aku punya rasa percaya gitu ya. Ini tak pasrah nih mbak, pasrah Gusti Allah ya kudu dong suci ya pokoknya hari ini nah ini ceritanya gak keren paling lo curhat ini ya 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 wes ya guys aku mau kisah jari kisah gini mama itu siapa itu aku dong tapi kok enek urung tapi renek bentuk-bentukan tak jidok sikil renek terus nganu lawang gerbangnya tak tutup saja nih lo aku baru konangan aku kan nutup gerbang aku kan sampe alon-alon harus sampe melaku lah aku susu deh untungnya tak buka ini loh saja jadinya tak gembok agak buka nomor aku kalau bapak aku ini enggak aku kesana soalnya berat enggak tahu nih loh enak aku gimana aku ada soalnya mama mati mau kesana aku bilang gitu jadi emang dia bener-bener enggak tahu arti dalam papa nih loh dikasih ampau weh
kon. Terima kasih, Tante. Habis lebaran kan mama iso ngrewe iki kok bu sing anggon-anggonan tu anak ya kan iya bener what is this iki sing ditunggune wong sak desa it will make me fatter tapi kan sak kamu suka sayang mak sak jane iku sampean iku ning ngopi kok Ya, terima kasih, Mama.
mboke dikeki-keki anak yo ketularan. Aku iso keri lho duwe anyar-anyarku iki, Mbak. Iya, kabeh keri. Arep gawe THR. Ya aku dikepot tuh. Alama aku mboke tiket THR bahasa dheknya ra gelem ae aku. Tasku mau mudi. Iya, iya. Kesya. Ini ya, Rai. Kesya cari mam. Uangnya baru loh. Ayo main, main ke rumahnya tante. Panen terong, ya. Panen pare, ya. Ya Allah. Itu payek. Eh payek. Payeknya lupa. Apa le uang le? Ya Allah le. Uang le. Besok ngajar enggak oke iki. Heeh le. Wis ngerti apa orang? Terima kasih ya. Enak ngelawuh emang. Eh terima kasih. Jane kene iki sing rene gawane mbah apa-apa digawani iki sing gawani paye iki senengane bojoku jane. Ya usah dadi anu. Oh jadi nggo bojo nek no. Iya kak, itu kok langsung tak iki yakin. Jelas. Eh nangkone kita jek ngatek kene. Oh iya tuh sampe keri nangko. Ya kapan balik? Iya, terus ya. Iya, seneng yo udah ya mamane. Bisa mbakku iso yo tak takrono. Engko kabar-kabar, Mama nanti yo, Mama. Iya. Mumpung terongnya oke. Terong pare kacang. Ya wis Senin, Ma. Aku tak tekok mbakku sik. Kan iki terserah ta. Yo, wis pokoke di mamu kudu ditimbang sik abot endi. Lah iya, aku asal nyomot takut salah. Ini makasih ya. Kakak tongko, kakak tongko. Ini kok. Ini macin. Ini cili tau bun. Nggak, pas rezeki ini bun. Rezeki ini lah ini bun. Terima kasih. Biasanya gede. Oh, ini anu bu. Lembun itu ngaruh kresek kan. Ini tongkonya tak sama arek ria ya. Iya. Sekarang jalan apa moro? Iya, masih jalan bawa bibit nongko kan. Aku kan gak bisa nombak pisek. Kok kapan aku rono tuh lo masak? Iya. Tapi kebun mah. Wis tau mua itu. Ya, aku diteri Mbak Mimin. Apa? Apa aku cini durian? Urung sempat mecah ha? Gak durian ini. Kan saat ini durian murah ya. Iya. Gak tau ngebel loh. Nah, aku kan nek Mbak Mimin dipecah loh. Nah kok tuh belum, oh sayang aku lebih sekat waktu kayak ini krono durian murah paling karo wong diternir ini dan panenan aku diternir ini Mbak Mimin. Mbak Mimin kan duwe kebun durian di atas. Oh, dek aku ya Mbak. Mbak apa itu? Becin. Oh, pokoknya ini atas. Iya, ini kan wis tadi kan kebun durian purah. Si PN, tak ada kena sih. Tapi wis mending deh. Amunisi ini tak lalu. Putus suntikan kah, Ma? Enak sih. Mama butuh suntikan. Ya wes. Ya wes, pokoknya banyak muka-muka paring barokah kabeh. Wes, ini kok kabar-kabar. Mbak Len, kita berpisah sampai di sini. Iya. Eh, selamat tinggal. Aku terima kasih banyak wis didolani ya Allah. Amin, 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 amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Oh, bareng itu ketularan. Bye bye. Bye bye. Marvel kan orang di Deadpool. Oh, nggih. Sampai sini iki. Yuk. Sini sih, Piye. Apa kalian lembur ya, Pi? Hah? Halo, halo. Bye bye, sampai jumpa lagi. Bun, makasih ya, Bun. Main ke rumah Bun. Sama ya, saya tapi ya, Dok. Sama. Oke. So, Terus, terus.
Grebekan selesai, ini mah grebek ente-entean nih mau teman-teman ya. Ya wes ditutup dulu videonya. Terima kasih banyak yang udah subscribe di channel Salim Broto Cesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.